TKP-nya ada di area loading daerah CKB 2 Jalan Pal 2 RT 4 RW 3 Kelurahan Sukapura Cilincing Jakarta Utara. Waktu kejadian 20 Desember ya 18:05 dari Senin kemarin. Kemudian korban atas nama Rosid pekerjaan sebagai security dari PT salah satu PT BUJB, kemudian alamatnya daerah Tambun Cakung Jakarta Timur. Korban waktu itu akan mengambil gambar saat itu menggunakan payung dan menggunakan HT. Pada saat dia berjalan tersambar petir dan alhamdulillah selesai kejadian korban dievakuasi rekan-rekannya untuk dibawa ke rumah sakit Koja dan menjalani perawatan selama 4 hari. Setelah 4 hari yang bersangkutan dinyatakan sehat dan sudah kembali pulang. Ya sampai hari Kamis kemarin.